Terus yang juara satu kemarin itu yang apa namanya? Rimpak. Rimpak. Oh, Rimpak. Rimpak. Sampai mendapatkan trah atau darah dari kiu-kiu itu ambil dari teman mas, dari teman ya, teman itu apa bisnis kambing gitu. Oh gitu ya, jadi ini padahal nih kiu-kiu itu sendiri kan kebanyakan dari jalur pantura ya, ya dari jalur pantura, jadi untuk trahnya kiu-kiu sendiri ini sudah trah yang keberapa ini? Kurang tahu karena kayaknya sudah cucu ya mas. Oh cucu ya, sudah cucu, sudah pernah di kolong kan itu? Belum, baru sudah. Mau nyoba sekali. Oh ini jadi untuk sementara untuk apa namanya merpatinya sendiri ini sementara belum digunakan untuk kan ya dilatih untuk lomba gitu ya. Ya untuk mungkin untuk sementara untuk apa peranakan dulu atau gimana? Ambil peranakan terus sama jantan itu yang saya latih. Oh gitu. Itu yang terah kiu-kiu itu yang betina atau yang jantannya itu? Betina itu. Oh betina, betinanya. Mungkin kalau jantan jarang sekali ya itu. Jadi ini untuk terah kiu-kiunya itu berarti untuk saudara semuanya atau teman-teman semuanya ini ngambilnya yang terah yang betina. Terus mungkin dikawin silangkan ya, dikawin silangkan dengan terah yang ada di sini itu ya, ya lokal itu ya. Tapi ya juga daran-daran untuk juara-juara semua itu. Ya. Nah ini ngomong-ngomong untuk ini kan banyak sekali piala ya. Ini dari juara satu, juara dua, ada yang juara berapa ini mas? Yang terakhir tiga. Nah ini untuk merpati yang jenis apa ini mas? Merpati terangkat sendiri lokal itu. Lokal ya. Oh lokal. Jadi
mungkin dari temen atau apa itu ya, terus disilangkan, terus dicoba, atau langsung murni dari teman-teman langsung dicoba gitu. Dulunya punya pejantan nih, punya sendiri, terus pinjam perempuan nih dan pengaji. Oh gitu. Iya ya. Itu berarti kan cuma punya Pak Haji juga sudah punya nama gitu ya. Sudah pernah juara gitu ya. Mungkin ya teman-teman nanti dari review yang akan datang ini kita bisa langsung ke tempatnya Pak siapa? Pak Haji Makmuri. Pak Haji Makmuri ini mungkin untuk apa lebih lanjut, jadi kita melakukan step by step. Jadi kita dari sini, dari Mas siapa? Sofian. Mas Sofian nanti ke Pak Haji Makmuri, terus nanti yang lain. Jadi biar tahu runtutan dari apa ya namanya terah-terah yang sudah ada gitu kan. Jadi juara-juara yang sudah ada ini, untuk yang juara satu pernah kolong di mana nih Mas? Itu kolong sini, lokal sini, Lampu, terus nganu ngempon sini. Oh Lamu ya, kolong Lamu ya. Lamu terus ngempon. Ngempon juara berapa? Ngempon juara satu, terus wah, mungkin pernah ketemu itu ya Mas. Jadi sama jenengan, tapi saya pas waktu itu belum begitu kenal dengan jenengan gitu. Jadi untuk ngempon itu kemarin pas ngempon itu saya sampai malam, sampai selesai itu di sana. Jadi ini jadi apa, pas waktu itu setelah hujan ya gitu ya, setelah hujan langsung apa namanya mulai lagi ya itu ya itu. Terus kalau yang teranganu kol yang daerah sini, daerah Tembara sini, Tembara Kenteng pernah juara satu juga. Sempu satu, juara satu. Mirikerp ini ada mayem lah, ada mayem ya, Tridong itu ya, ada mayem juga pernah, juga pernah ini. Berarti kalau di Temanggung itu banyak sekali event-event ya ini ya, untuk tahun-tahun ini ya, 2022 ya. Jadi mungkin dari sekian banyak ini yang mungkin jadi favorit jenengan itu apa itu? Nama merpatinya itu? Nama merpati terus pitbull, terus rimpak, bijap, juga mulai itu. Mulai dikolongkan itu. Terus yang juara satu kemarin itu yang apa namanya? Rimpak. Rimpak. Jadi sudah berapa kali juara itu? Itu baru 5 kali, terus 5 kali. Yang 3 kali dapat tagihan karena kabut. Yang 3 kali karena pas waktu itu mungkin pas cuaca. Apa ya, cuaca tidak mendukung ya. Cuaca tidak mendukung, tidak sampai selesai gitu ya. Berarti yang dua itu juara satu semua. Lima juara satu. Juara satunya 3 kali, juara duanya 2 kali. Oh, 2 kali. Tiga kalinya itu karena cuaca itu. Cuaca, oh karena cuaca gitu ya. Jadi ya teman-teman, gitu aja. Terima kasih untuk Mas Sofiannya.